Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube aku Bergadi, dan dalam video kali ini aku bakal bahas sebuah laptop second yang sangat menarik. Ini merupakan Lenovo G40 dengan Core i3 generasi kelima. Nah, laptop ini sangat cocok untuk kalian yang mungkin sedang mencari laptop second dengan harga yang sangat terjangkau, karena laptop ini aku bandrol cuma dengan harga Rp2.300.000. Bayangin, dengan harga segitu kalian sudah bisa mendapatkan spesifikasi yang lumayan. Di antaranya dia sudah menggunakan Intel Core i3 generasi kelima 5005U. Jadi untuk prosesor ini dia menggunakan dual core dan 4 thread. Prosesor ini pastinya sanggup untuk menjalankan semua kebutuhan harian ringan ya. Dan mungkin untuk kalian ya, anak muda yang biasa ngedit foto ataupun video, jika kalian bertanya apakah ini bisa untuk ngedit video, jawabannya adalah bisa. Karena untuk editing video ringan ataupun foto-foto ini masih sangat sanggup untuk melakukan pekerjaan tersebut. Jadi bisa dikatakan untuk keseharian masih oke, untuk editing foto ataupun video ringan juga masih sangat oke. Kemudian dari segi RAM-nya, dia masih menggunakan RAM sebesar 2GB, tetapi internalnya ini udah sangat lega ya, karena menggunakan harddisk sebesar 1TB. Kemudian dari segi layarnya, dia menggunakan layar sebesar 14 inci dan sudah mendukung resolusi HD. Dan untuk fitur-fitur yang dasar juga udah disematkan di dalam laptop ini. Seperti contohnya dia sudah dilengkapi dengan webcam. Ini sangat cocok untuk mendukung WFH kalian ya, ataupun sekedar belajar di rumah ya yang menggunakan Zoom ataupun aplikasi meeting lainnya. Laptop ini sangat cocok untuk kalian miliki. Kemudian fitur-fitur lainnya juga yang tidak kalah bagus, seperti contohnya dia sudah mendukung adanya dual stereo speaker yang sudah di-tune oleh Dolby Atmos. Kalian bisa lihat di sini. Nah, kemudian dari segi kemulusannya, laptop ini aku bisa katakan di angka di atas 90% ya. Karena kalian bisa notice juga ini masih sangat bagus ya, masih sangat terawat. Jadi tidak ada dent ataupun tidak ada penyok dan lain sebagainya. Jadi laptop ini masih bisa dikategorikan second dengan tingkat kemulusan yang masih sangat bagus. Untuk di dalamnya juga masih sangat oke ya. Tidak ada cacat, tidak ada dent, tidak ada penyok juga. Dan untuk layarnya, surprisingly ini masih bening banget. Jadi dari segi kemulusannya, laptop ini masih di atas 90%. Kemudian sekarang kita bakal bahas dari segi kenormalan dari laptop ini. Untuk kenormalannya, laptop ini 100% normal, tidak ada kendala dan tidak ada cacat sama sekali. Bahkan ketika aku cek di harddisk Sentinel ya, sebentar aku bakal buka. Bisa kita lihat di sini kesehatannya masih di atas 90%, bahkan kinerjanya masih sempurna yaitu 100%. Jadi untuk kalian yang belum paham tentang aplikasi ini merupakan aplikasi untuk mendeteksi kesehatan dari harddisknya. Untuk kategori harddisk second ya di atas 90% itu masih dikategorikan dengan kategori yang sangat bagus, apalagi untuk laptop second. Jadi dari segi kenormalannya dan fungsionalitasnya, laptop ini emang masih sangat oke untuk ukuran laptop second. Nah, untuk kelengkapannya sendiri, laptop ini ya sayangnya tidak full set ya. Kelengkapannya hanya unit dan juga chargernya aja. Tapi mungkin nanti akan aku kasih bonus ya berupa tas dari Lenovo juga. Dari segi keyboardnya juga ini masih sangat enak, masih berfungsi dengan baik. Kemudian dari segi trackpadnya juga ini masih berfungsi dengan baik, masih responsif, klik kanan dan klik kirinya masih berfungsi 100%. Jadi untuk kalian yang sedang mencari laptop untuk pekerjaan harian, untuk editing ringan, editing foto ataupun video, dan pekerjaan lainnya yang membutuhkan spesifikasi yang lumayan, kalian bisa memiliki laptop ini karena harganya sudah sangat terjangkau. Jadi untuk unitnya sendiri ini hanya satu unit ya, masuk tadi pagi. Jadi untuk kalian yang berminat, kalian bisa langsung aja kunjungi di toko Lenaku. Di Tokopedia nama tokonya adalah Berkaadi, atau nanti akan aku kasih semua linknya di kolom deskripsi. Oke, mungkin itu sekian ya pembahasan singkat dari Lenovo G40 ini. Thank you for watching and I'll see you on my next video. Bye-bye.